Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Tri Rahayu channel ya guys. Hai guys, hari ini kita akan mencoba ini ya, chicken flower rasanya kayak apa ya. Ini Taiwan punya produk Taiwan. Kita coba rasa mie Taiwan rasanya kayak apa, enak atau enggak, kita coba ya guys. Karena aku lebih suka satu bungkus ini satu mangkok besarnya ya. Kok aku jadi promo ya? Ini enggak terlalu pedas tapi enak, lebih suka ya. Kita cobain. Masaknya juga mudah. Ini no babi ya dan no minyak babi. Jadi aman buat teman-teman yang mau beli kayak gini ya. Kalian harus perhatikan tulisannya juga biar enggak ini ya. Oke guys, ikutin ya, cara masaknya gampang. Sambilnya gampang banget, airnya kebanyakan air kayaknya guys. Kalau mau ditambahin telurnya, bisa ditambahin telur. Oke, kita tambahin telur ya guys. Koki andalan. Oke guys, ini mie-nya sudah jadi ya. Kayak gini ya mie-nya. Duh, banyak banget. Rasanya kayak mana? Kita cobain ya. Kita cobain aja mie-nya. Kayak apa? Sebentar. Kita cobain rasa mie-nya, mie Taiwan-nya ya. Ya apa ya? Ini aku campur kasih apa ini, telur sama ini. Sama kambingnya ya guys. Enak. Lembut mie-nya. Ini ada telurnya. Thank you.
Oh,